Kece berlagi di channel gua. Oke, jadi di sini gua lagi record di jam 12.00 malam. Anjir, udah mau subuh aja nih kalau kalian kan udah pada mau sahur nih jam segini. Nah, jadi di sini gua bakalan sedikit mereview mod blower apa itu namanya, anjir gua kurang paham sama nama modnya. Ya setidaknya gua sedikit nge-review aja lah, nge-review singkat. Dan sedikit gue kasih livery untuk apa namanya mod ini biar sesuai lah. Nah, jadi mod ini gue dapet dari si ZRB Custom atau si Bagus. Dan mod ini juga udah di review kapan itu, berapa hari yang lalu, sama si Pam. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cek aja langsung ke namanya channelnya Pam untuk lebih jelasnya tentang reviewnya di sini. Karena di sini gue lebih ke livery-nya ketimbang ke mod-nya. Karena untuk mod-nya gue rada bingung mau nge-review gimana, soalnya gue kurang paham tentang blower apa itu namanya, anjir lupa kan. Bentar gue cari di Google dulu. Blower intake apa namanya itu. Nah, kita langsung saja ke mod-nya. Nah, jadi mod ini dipasang di S13 sama dia. Jadi mod ini nempel sama kap mesinnya, dan untuk teksturnya di sini masih tekstur polosan gini, mungkin masih belum kelar banget atau gimana, gua kurang paham juga. Tapi di sini untuk tampilannya udah tampilan blower. Nah, seperti itulah pokoknya. Cuma untuk detailing teksturnya masih belum, di sini masih biasa aja lah. Nah, jadi di sini gua padupadankan dengan livery Dog the Changer. Nah, jadi di Dog the Changer ada apa ini namanya, anjir lupa lagi nama livery-nya, Bangsul. Ya pokoknya seperti itulah. Jadi di sini untuk livery ini adalah livery Bumblebee yang gua rubah. Jadi ini adalah awalnya livery Bumblebee yang warna kuning, kalian pasti tahu. Tapi di sini gua rubah buat jadi polosan, dan untuk warnanya juga gua rubah ya biar lebih menyatu lah sama blowernya. Jadi wah gila ganteng banget dari jauh ini ya, pokoknya seperti itu. Nah, jadi di sini untuk modnya kita sangat gampang, kita tinggal ganti kap mesin doang. Kalau mau hilangin modnya ya kita ganti kap mesinnya, tapi mau munculin modnya ya kita pasang kap mesinnya lagi. Nah, seperti yang dijelasin di videonya Mpam, jadi untuk mod ini, untuk bagian engine-nya nggak ada perubahan sih, masih seperti standaran, seperti layaknya namanya game original. Jadi di sini cuma perbedaannya itu modnya ini nempel di kap mesinnya, jadi dia nempel di kap mesin standarnya, jadi seperti ini. Nah, anjir berbelit-belit banget bibir gua ngomong bang, ini record pagi-pagi anjir, ke suara serangga, ke suara apa itu di luar bang, nggak ngerti orang lagi record apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk livery-nya di sini gua apa namanya kasih free, no password lah. Untuk livery kali ini gua kasih free, no password, karena ini sebenarnya gua lebih ke awal dari tujuan gua record ini adalah review mode, tapi setelah gua lihat livery-nya, wah oke juga anjir, makanya gua remake sedikit dan gua jadiin livery yang sesuai buat mode-nya ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk wings-nya, moving atau spoiler-nya mungkin gua bakal tambahin aja kali ya, biar lebih sangar aja, biar lebih sesuai sama yang depan pakai blower, belakang pakai wing gitu kan, pakai spoiler loh. Bentar, kita pilih yang cocok aja dulu. Tapi gak ada yang cocok sih sejauh ini anjir. Kalau pakai yang hitam jadi aneh, pakai yang ini juga aneh. Yaudah deh, gak usah pakai anjir. Nah, jadi seperti itu untuk modnya. Ya mungkin untuk mod neck mode gue bakalan bahas mod-mod yang bakalan ada lagi sih. Nah, mungkin nanti gue bakalan review bareng si ZRB, bareng si Mpam dan teman-teman yang lain di Discord. Bakalan review mod map khusus buat event.
Jadi mood map ini gue dan teman-teman bakal jadiin buat mood map khusus event drip yang bakal kita selenggarakan. Dan mood map ini dibuat langsung sama si Bagus atau si ZRB Custom. Ya, jadi setiap malam kita pasti kumpul sambil ya ngobrol-ngobrol sambil nemenin si ZRB buat apa namanya? Buat mood map-nya. Dan ini baru habis kelar gue sama si Impam sama siapa namanya? Hakim sama si ZRB. Nah itu, jadi untuk mod ini kalian yang mau pasang atau mau pakai ya bantulah sub channelnya si Bagus atau si ZRB Custom, karena bantu dia tembus ke 700 subscriber ya, kalau bisa tembusin lah sebanyak-banyaknya, tembus 100.000 biar dia makin semangat buat modder mod lah, karena itu modder kayaknya modder gimana Indonesia lah, bisa dibilang modern Indonesia yang berbakat. Jadi bisa memajukan gamenya gitu lah, biar nggak kalian bosen kan sama ini-ini doang, nggak ada updatean. Jadi kita bantulah modder kita biar makin semangat untuk buat modnya. Gua juga makin semangat juga kan buat livery-nya, karena ada mod baru gua semangat jadi buat livery-nya gitu. Jadi kita saling support lah, apa sih susahnya, cuma subscribe anjir. Bantulah teman kita, jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian untuk review-review mod dari gua dan livery-nya. Ya mungkin rada singkat atau gimana, karena gua emang mau untuk bahas mod ini gua kurang tahu mau bahas kayak gimana lagi. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa kunjungi channelnya Simpam, karena di sana untuk reviewnya mungkin bisa lebih jelas. Oke, jadi thank you buat yang udah nonton dan udah support gua selama ini, dan thank you buat 22.000 subscribernya. Oke, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga subscribe channelnya si ZRB, karena dikit lagi udah 700 subscriber dan dia bakalan rilis moodnya ini. Oke, jadi thank you so much.